jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan puji serta syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa mencari rezeki yang berkah dan berkah. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, saya berada di pom bensin Sentul Nanggewer. Ini saya mau jemput unit Jetbus 1 ini, ex pariwisata. Ini unitnya siapa kita belum tahu. Cuma ada pihak owner yang menelpon saya untuk menjemput unit yang berada di daerah pom bensin Sentul. Alhamdulillah saya udah di sini dan sekalian mereview unit Jetbus 1 modelnya. Dan alhamdulillah unit ini sudah berada di pom bensin Sentul. Ini Jetbus 1 ex pariwisata asli dari karoseri Adi Putro. Assalamualaikum Om. Sehat. Dari mana Om? Ini ya YouTuber apa Ramli. Bustanil Ramli, saya sendiri. Oh. Berangkat jam berapa kemarin? Kemarin jam terimanya jam 8 pagi, harus nginep-nginep dulu ini. Jam lah emang kan ada mobil yang langsung ke Jogja. Ada. Ada. Nah, kita kenalan dulu, nama Pak siapa? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya. Om. Heri. Pak Heri ya. Saya Yono, Pak. Oh, Bustanil. Bustanil ini ya. Saya dari Karoseri Body Repair MP76. Ini untuk menjemput unit dari Pak Sim apa? Safar. Pak Safar ya. Ini unitnya, ini unit model Jetbus 1. Jetbus 1. Dari karoseri asli dari Adi Putro. Macet enggak Pak Bayu? Enggak, Pak. Pak macet. Lancar. Alhamdulillah lah. Tadi malam jos. Sampai sini jam 10. Oh iya. Coba dulu Om, saya lihat dalamnya dulu bentar ya Om ya. Ini saya akan mereview interior dalam. Ini kayaknya sih asli dari Adi Putro. Karoseri Adi Putro. Ini dashboardnya masih dari Jetbus 1. Ini Mercedes-Benz. Ini front ductingnya ini juga masih dari asli dari Adi Putro juga. Ini. Dan untuk joknya juga ini masih bagus ya. Nggak perlu kita ganti. Alhamdulillah saya udah ketemu sama Om Wahyu, sama tim. Ini unitnya ngambilnya dari Jogja,
Kalasan. Dan ini modelnya Jetbus 1, tapi bukan HD ya, untuk teman-teman dan saudara-saudaraku. Ini kayaknya unitnya masih fresh. Ini Mercedes-Benz 1526. Ini eks pariwisata. Dan alhamdulillah ini sudah nyampe di Sentul, pom bensin Sentul, janjian sama saya Pak Wahyu dari semalam. Dan alhamdulillah saya juga udah ketemu Om Wahyu juga. Ini akan menjadi hak kita dari mana, kita masih rahasiakan dulu karena ini masih belum tahu ini menjadi PT atau PO. Cuma intinya alhamdulillah ini udah ketemu sama pihak yang bawa dari Jogja, Om Wahyu. Dan kemarin katanya berangkat jam 10 dan nyampe sini jam 7 pagi. Ganteng ini, walaupun bukan HD, cuma ini masih fresh ya. Cuma ada sedikit pendumpulan atau pengelasan bodi biar unit tambah fresh. Ini sudah nyampe di lampu merah Pemda, akan menuju ke Karadenan di MP76, bernaung di PT Vator Pasifik Karadenan Kaum Pandak Bogor. Ini sudah nampe Cibinong City Mall, pengawalan unit eks pariwisata dari Jogja. Ini Cibinong City Mall. Kalau mau ke body repair MP76, kita ngelewatin Cibinong City Mall daerah Karadenan. Nah, unit eks pariwisata sudah masuk ke body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Vator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Unit model Jetbus 1 sudah berada di body repair MP76. Dan alhamdulillah kita sudah cross check unitnya, dan untuk wheel dock ini ada semua kiri kanan. Ini wheel docknya, dan yang belakang juga sudah ada juga. Dan untuk handle bagasi belum kita cross check, kayaknya masih bisa dipakai. Mercedes-Benz 1526. Ini tampak bodi sebelah kiri. Ini unit dari Jogja. Tadi driver bilang ngambil dari Kalasan Jogja. Plat nomornya masih AB 7715JN. Ini bodinya masih fresh, cuma untuk lampu ini sudah tidak simetris. Mungkin kita kasih dudukan posisi lampu. Ini bodi sebelah kanan. Dan untuk spion sendiri ini masih bawaan dari unit, tergantung dari customer ini akan mau diganti yang spion busway atau wiki RS. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang unit
X Pariwisata model Jetbus 1 MBOH 1526. Ini kalau nggak salah non HD nih, bukan HD, teman-teman dan saudara-saudaraku. Ini masih non HD, cuma modelnya udah Jetbus 1. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi subscriber penonton Bustanil Ramli MP7 ini, dan mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk berkarya dan bisa memuaskan pihak customer. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong X Pariwisata sudah masuk ke jalur body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Fator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bali.